gitu. Hah? Tuh, kita lagi di sini, cuy. Coba. FFA. Oh iya, benar. Kita sama Gek Peng, cuy. Kita nanti operasi. Pertama kita FFA. Oh. Eh, ada oke. Ya. Yang duduk sini ya. Ya. Langka wong nang kene, nang kene pacaran kan bajigur. Aduh. Tempatnya sih penak sih. Riweweng, main. Siap. Eksekusi. Riwe. Riwe. Hah? Baik. Jangan diganggu. Riweweng, main. Peng, main lah kartu lah. Jangan main lagi. Oke. Okay. Cukup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya lihat dia Peng menuju sana. Oh iya. Loh, ilah, loh. Kenapa? Oh, salah. Dikira menu, Mas. Ini untuk menu. Lihat, Mas Kepeng, Mas. Nyawis itu bagel kopi deh, klien kopi. Sombong temen. Kopi hitamnya sama kopinya kan? Kopi itu juga. Biasa bos, pesannya bos. Kamu apa kiri? Yang kayak kemarin. Oh iya wis. Bilang bae mbaknya mbak yang recommended apa susah banget wis. Gitu bae mbak gampang. Apa nih? Yang recommended apa mbak? Ya itu tadi Coachella, Prisoner sama Dedenya. Yang banyak dipesan. Aduh. Yang buatin siapa masnya? Mas buatin mas yang antara tiga itu yang mas mau buat mana? Itu aja. Ya siap. Aku udah kan gampang kan? Nyoba daydreamnya. Jangan nyoba pesan. Iya pesan. Nah iya. Nyoba nggak boleh kan mas? Tuh. Sama. Apa ya? Kopinya pisang gak? Kopinya pisang gak? Oh apa nih? Gak ngerti. Oh udah sih gak bayar. Oh iya. Apa sih mas? Terserah masnya apa? Mana tuh? Oke. Apa jual itu aja? Cung lu, pokoknya ngangel. Pokoknya antara tiga ini harganya sama baik kan? Iya. Ya wis kita bayar. Terserah kan? Iya. Iya. Satu, di dream satu, sama es kopi satu. Ini mari kita nang kopi ya. Nang kopi. Nang kopi. Enggak ada kopinya. Iya, pokoknya mas yang buat apa terserah. Iya. Iya. Okay. Dibalikin apa? Dibalikin. 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 Nah.
Oh. Ini. Creamy Mary-nya 1 sama fresh-nya 1 ya. Jadi 80.000. Wih, gila bos gua. Luar biasa bos gua bayar loh. Ada enggak bos? Wah, luar biasa bos. Luar biasa bos. Makasih bos. Dompet bocilnya. Ah, serius bos? Wah, ngarep enak bos. Dompetnya nggak isi. Kentang sih gitu, kok tak si gimana lah, buku sisan lah. Sisa? Sisa nggak? Kentang sih sisan mana nggak? Terserah. Lo, terserah. Masih kentangnya birah, ber? Kentang. Kentangnya lagi nambah. 18.000. Yang bisa beramai-ramai apa, Pak? Selain kentang? Oh, yang lain nggak ada ya? Ada yang manis-manis, ada. Tapi nggak bisa rame-rame ya? Caramella bread itu roti yang kecil-kecil dipotong-potong. Kecil-kecil. Ini lebih ke gula. Tapi rame-rame bisa. Berapa potong? Itu banyak kak, soalnya dipotong kecil-kecil. Ya udah boleh berapa? Caramellanya satu ya? Iya. Sama fresh-nya jadi atau enggak? Nggak usah. Jadi 18.000. Keluar banyak banget. Bentar mbak. Oke. Apa? Kamu udah ambilnya cuma tinggal ini ya? Iya, sebenarnya cuma itu aja. Nggak ada yang splash? Nggak ada. Oke. Nang warung bayi apa? Oke, makasih. Kita lanjut ya. Terus. Jadi kita ingat protokol kesehatan tuh. Enak sih tempatnya. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya dibayarin sama Mas Kepeng. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Peng. Ya. Nah, anak-anak penunggu semuanya, punya kali ini punya saya sudah jadi cuy. Waduh, mantep cuy. Coffee Mary. Oke, okay, thank you. Coffee Mary. Coffee Mill. Oh, Coffee Mill. Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih ya. Terus Daydream ini coffee mill. Wah, mantap cuy. Tuh, kita cekidot dari minum ini cuy ya. Kita mencicipi ya rasanya gimana cuy ya. Mantap gak cuy. Tuh Daydream. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti nyobain di FFA Coffee cuy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit coy, bye bye. Nah, permisi semuanya. Kali ini saya lagi apa ya, nyantap makanan ringan. Dibilangin adalah yang satu french fries, ya kan french fries itu kentang goreng. Yang satu lagi karamela. Karamela itu roti terus dikasih karamel kayak gini cuy bentuknya. Makanya dibilang banyak banget irisan. Jadi roti, nggak ada roti berapa isinya, tapi dipotong kecil-kecil berbentuk karamel gini. Terus satu lagi kentang cuy. Nah, kentang ini kayaknya tuh kentangnya beda ya dengan kentang yang biasanya cuy. Nanti kita cobain karamela gimana sama kentang gorengnya gimana. Oke, cekidot aja cuy ya.
kayak gini penampakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next video selanjutnya ataupun kita review ya rasanya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah, kita lihat ada kentang goreng, kita cobain. Peng, gimana Peng? Peng, cobain Peng. Ini cobain, lo cobain. Mbaknya cobain ini, Mbak. Gimana rasanya? Gimana Peng? Gimana? Gimana, Peng? Enak. Hah? Enak. Enak, Peng. Tapi gua lihat sih kentang gorengnya beda ya, Peng ya. Iya kan? Kayaknya ini kentangnya khusus. Oh. Enak. Gimana, Peng? Apa? Ya karena karamel jadi geseng. Tuh. Pokoknya kalau dia makan ini dan ini ekspresinya tidak berubah, berarti gue tanyain ya. 10 sampai 100 berapa? Nih, Mbak, dari 10 sampai 100 berapa, Mbak? 8. 8, 80. Oke, okay, Bro. Kira-kira berapa, Bro? Berapa? Dari 1 sampai 10 lah, wis. 7. Sekarang pakai saus. Pakai saus, cobain. Kalau dengan saus berapa jadinya? 11. Malah 11 kalau pakai saus. Terus kalau kentang, kentang berapa? Kentang berapa nih? Kentang. Kan cobain dulu, kentang berapa tadi? Kentang? Nah. 18.000. Enggak, bukan harganya. Maksudnya dari 1 sampai 10 berapa? 9. Kalau nggak pakai saus? 10. Jadi saus itu menentukannya. Ya udah makan saus baik lah. Tuh, permisa semuanya sudah di review karena dia doyan. Wah, luar biasa cuy. Oke, kita cekidot aja cuy ya. Rupanya enak banget ini. Franchise juga kentang gorengnya enak cuy. Oke, sama juga karamelonya juga. Roti tawar sama karamel, pokoknya enak banget cuy ya. Cekidot aja cuy ya dari dua menu ini cuy ya. Tuh, dari menu dua ini pokoknya terserah, permisiannya ini recommended dari FF5 sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bye bye. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channel ini, Jovan Diesel. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Ini lagi menarik yang terbaru dan terupdate. Nah, pemirsa semua tahunya, di video kali ini kita lagi di FFA. Ya kan, FFA itu singkatan dari Full Speed Effect Coffee. Ya, itu ada di Jalan Keranji, di Keprok cuy. Nah, pemirsa semuanya, kali ini saya mau coba creamy mari cuy, kita nyobain. Creamy mari ini coffee milk aja. Ini yang ada rambutnya, nah, halus sambal. Ini juga ada. Sensinya ngerame. Ya, digulingin itu orasinya aslinya. Aku tinggi banget. Oh, ini harus diambil. Cobain cuy. Ayo, bagus. Orang kok. Isinya tuh enggak full banget. Biasa kan full. Ini enggak full cuy. Bisa
ngerti orang. Orang ngerti dia. Salah cerita. Dari kopi error rame mas. Susu nggak pernah ada. Siapa? Untung orang jantungan gua lagi kie. Kita sini pemirsa semuanya udah nyobain yang creamy mari. Mari berarti ini kue mari atau sakit pokoknya lah. Kue mari kayaknya. Oke, sekian dari saya dan terima kasih ya kamu cobain nanti kentangnya sama kue bulat-bulat apa nggak tahu juga dari makanannya apa lah. Ya kok catat. Gue bilang mbak yang recommended apa makanan yang enak di sini bisa rame-rame itu mas yang karamelo gimana sih pokoknya potong kecil-kecil ya nggak ngerti ada contohnya ini tuh pesannya kalau Prancis kentangnya berapa atau mbaknya nggak jadi hitung berapa gram orang iya potongannya berapa senti ini dijelasin pokoknya tadi kita pesan karamelo sama tadi franchise atau kentang goreng tapi belum baik tapi belum datang pemirsa semuanya nanti kita lanjutin lagi ya cuy kita ada cuy. Nah pemirsa semuanya kita cobain karamelo karamela wah kayak nama penyanyi aja ya karamela cuy kita cobain ini roti tawar ya dikasih karamel cuy. Iya kan ini kalau nggak percaya tuh ini namanya kalau di Jepang atau di ini adalah geplek karena kenapa kalau digini kan dia bunyi gini geplek nah itu namanya geplek biasanya ini ada di Surabaya atau dari mana gitu jadi kalau di meja tuh bunyi geplek gitu ini geplek namanya kalau di kafe-kafe mungkin beda-beda ya ada karamela atau apa pokoknya gitu pokoknya kalau bunyi gini plek bunyi gitu ini kue geplek namanya kita cobain cuy ya kayak gitu cuy jadi bentuknya tuh kotak-kotak gitu katanya sih rekomendasi ini terus satu lagi tuh tempatnya gitu jadi kalau kayak gini jamplon nih cuy pokoknya kentangnya tuh beda dengan lain nih gini ya cobain ya mantep sih enak oke ini sausnya sambel pas yang ini sekian dari saya udah saya review antara karamela terus sama kentang goreng cuy pokoknya mantep banget di
FFA Coffee ya. Itu aja ya sekedar saya. Terima kasih udah subscribe, di like, comment, share juga video saya juga, dan terima kasih banyak atas dukungan kalian juga. Tambah Prisa, tambah Indonesia, tambah semuanya. Tidak akan bang, tidak akan maju juga, dan saling kerjasama dan saling support juga. Pokoknya DM aja Instagram saya, Kim Foundation atau Mas Kem 212. Dan next video saya kira-kira apa yang akan review. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit, bye-bye.